Relieved. Thank you to Tuan Pengurusi, Vincent Jr., my cousin. Just want to say about why I work for my calon, which is General Simbang. Been with her for the past 3 months only. Want to be with her because of change. We want to change Penampang and want to change Kepayan. Wakil calon is just a tukang ikut di belakang-belakang saja. But not a calon for Kepayan, okay? Just one. Alright. About Jenny. Been with her for the past 3 months. I know it's been hard for us to work day and night. She pushing us so that most of the information will be given out to every one of you and each and every one of you here. What we came here is for change. Change for Kepayan, change for Kepayan, change for Penampang and Sabah and Malaysia as well. So, about Jenny, we were worried about her. Worry about her, kalau dia kena reject, kalau dia kena denda, waktu dia kena bawa di, apa ni, dia punya case mahkamah. Each and every one of us in the team, very worry. Apa akan berlaku kepada kami punya calon? Siapakah yang punya pengganti? Memang bukan saya, memang ada orang lain. Okay. But as we pray, day by day, God give us a way that what you fight for us is for everything, and God listen. She will be free. The judge was very good and be cleared, and now she is our calon. Apart from that, dia juga mempunyai visi untuk kawasan Kepayan. Saudara Vincent, sudah 4 hari dia menjadi MC, semakin bagus dia punya MC. Terima kasih ya. Dan terima kasih kepada semua kerana bersama-sama pada ceramah perdana kita ini dan sama-sama menunggu Saudara Lim Kit Siang. Dia telah pergi, walaupun umur macam itu, dia bersedia untuk bantu. Dan dia telah pergi ke Tenom. Dan dari sana jam 1 pergi ke Tenom, just this afternoon. Pergi ke 2 ceramah, Tenom dan di Bingkol. Dan dia bergegas lagi turun ke sini. Dia datang, dia pergi ke Plosang dan baru datang di sini. So, marilah kita bertahan ya. Kita bertahan. Bukan sebab bukan selalu kita dengar dia ini. So, saya ingin tidak payah raise voice lah, sikit-sikit cakap. Saya mau serius sikit sebab kita, saya rasa sudah banyak tenaga. Kali ini saya mau huraikan 10 agenda awal saya. 10 agenda awal untuk Kepayan. Saya harap kamu telah melihat manifesto Pakatan Harapan Nasional, ada juga manifesto Sabah yang saya juga sebahagian daripadanya yang membuat, dan juga kita ada, saya ada visi Kepayan yang saya sudah edarkan, adalah leaflet. Yang saya mau cakap hari ini, kalau kamu izinkan saya, adalah agenda awal. Artinya, kalau kita menang, kalau sudah menang, inilah seperti janji saya lah kepada masyarakat Kepayan. Dan saya masih terbuka terhadap ini. It's not written in stone. So I'm just giving you some ideas what I want. So kalau ada komen-komen, pergilah kepada DAP Penampang Facebook untuk memberi komen. Kami sentiasa terbuka. Pertama, agenda awal saya. Saya telah memulakan 4, saya membahagikan 4 zone di Kepayan ini, mengikut juga apa yang tugas-tugas kami. Zone pertama,
adalah mengikut daerah mengundi, yaitu Donggongon dan Hunga. Kedua adalah zon Kebusak dan Mesob. Zon ketiga, tiga Kepayan, Kepayan Barat, Kepayan dan Kepayan Timur. Dan juga zon keempat ini adalah Lido. Dan kami telah membuat satu kumpulan atau tim. Dan kami menganggap ini sebagai satu pusat khidmat. Saya akan memastikan kita akan satu pusat khidmat yang berterusan untuk Kepayan, untuk setiap zon ini. Saya harap adanya satu, sebab dan service center ini akan membuat, kami akan mendirikan office supaya kamu kalau ada apa-apa isu, ada apa-apa komplain lah, aduan, kita boleh pergi ke kawasan ataupun service center masing-masing. Saya telah menggalakkan saya punya orang-orang yang sudah kerja sekarang untuk terus berkhidmat. Sebab tanya saya, apalah selepas kita menang? Saya bilang, jangan duduk diam, mesti teruskan kerja. Setuju kah? Okay. So kita akan announce nanti di manakah tempat-tempat atau pejabat ini. Setekat ini kami hanya ada markas kecil-kecil lah untuk tempat ini. Tapi kalau kita mendapat, kalau selepas kita menjadi kerajaan, saya pasti kita akan ada sumber yang tetap yang kita boleh gunakan untuk service center ini. Okay? Jadi kalau kedua ini, saya mau lebih fokus kepada wanita. Dan wanita, saya mau wujudkan satu pusat pemerkasaan wanita, ya, di kawasan Kepayan ini. Saya lihat sebagai ketua wanita DAP, dan bukan saja saya mencari calon wanita di sini, Kepayan sudah ada satu dan hanya satu lagi di Tenom. Saya tanya banyak wanita, mungkin lebih 10 wanita untuk menjadi calon untuk DAP kali ini. Semua susah mau terima. Mungkin orang ingat orang akan berebut untuk menjadi calon kan, tapi bukan wanita. Dia bilang dia mau tanya anak lah, macam matana, dia punya husband dan banyak lagi, dan mereka merasa bahwa mereka belum bersedia untuk menceburi dalam bidang politik. Tuan-tuan dan puan-puan, wanita memegang kunci perubahan. Di Selangor sudah ada Institut Wanita Berdaya, dan mereka diberi kewangan untuk memperbaiki kedudukan wanita, terutamanya dalam politik. Di Penang juga kita ada PWDC, Penang Women Development Corporation. Banyak aktiviti tuan-tuan dan puan-puan berkaitan wanita. Dan saya mau di sini supaya di Kepayan kita boleh mendirikan satu institut ataupun pusat pemerkasaan wanita, dan saya mau fokus kepada wanita dan politik. Maukah? Oke, okay, wanita, bolehkah kita bersama-sama bergandeng tangan dan harap dalam PRU akan datang, kita akan lihat lebih ramai wanita yang akan bersedia untuk mengambil cabaran sebagai calon. Ada satu slogan di Selangor, "More women, better nation," dia bilang. Lebih ramai wanita, lebih bawa kita punya negara ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sokongan pusat latihan keusahawanan sosial yang sedia ada untuk belia oleh oleh NGO. Berkaitan ini, social entrepreneurship inilah sesuatu yang bukan baru tapi tidak banyak yang kenal. Actually ini berkaitan dengan bisnis, tapi bukan saja berbisnis, tapi dia ada social responsibility juga. Kita melihat bisnis ini dan juga memastikan
bahwa sumber-sumber yang kita ada digunakan sepenuhnya. So, apa yang saya lihat, in fact I am together with one group di sini, saya tidak tahu kalau mereka di sini, ada satu college keusahawanan belia, supaya mereka boleh melihat sumber yang mereka ada sekarang dan gunakan itu untuk menjadi usahawan. Belia-belia kita harus didorong, harus diberi latihan dan menggunakan sumber yang ada sekarang ini di sekeliling mereka, semada itu untuk membuat obat-obatan tradisi, menjual-jual bisnis kecil-kecilan, ataupun mereka mau untuk memajukan ekoturism di Kepayan ini. Kita tinggulah apakah sumber dari segi tenaga dan juga ekonomi boleh digunakan. Itu yang kita harap, dan saya tahu NGO-NGO giat dalam aktiviti seperti ini. Jadi kita tidak mau ganti saja. Selama saya di dalam NGO, kerajaan menganggap kami sebagai musuh. Dan that's the government's mistake. NGO ini banyak membantu kita dalam masyarakat. Dia lebih rapat dengan masyarakat. Betul kan? Terima kasih kepada kawan NGO saya di sini. Saya percaya itu. Jadi kenapa ambil alih kerja mereka? Kasih derang lebih keuangan, kasih derang sokongan, supaya boleh lebih baik dalam membuat itu. Itu saya punya promise. So, saya rasa pusat keusahawanan belia ini boleh memajukan tempat kita. Oke, okay, itu yang ketiga. Serius sedikit kan? Oke okay, ya? Oke, okay, sebab masih lagi kita menunggu dan bagus juga kasih terang dulu. Mungkin ada cadangan-cadangan lain kan? Nomor empat, saya mau ulangkan visi. Visi saya ini, identity kampungku dengan menjalankan yang pertama pemetaan community di kampung-kampung. Saya telah pergi ada 23 kampung di konstituensi Kepayan ini. Kebanyakannya tidak kenal lagi kampung itu. Senduo, siapa tahu Senduo? Angkat tangan. Eh, 1, 2, 3, 4. Tuh, Senduo itu ditalan oleh Cyber City, Matambay dan juga Dominiko, kampung Baru Luyang, Ganang, peringatan mungkin sudah dengar, dan Besok, Kawusak, Mogamibung pun, macam Mogaputi ini pun ramai tidak kenal. Kampung-kampung ini lenyap karena tidak ada program ataupun aktiviti yang memastikan kawasan ini dijaga. Oleh itu, saya mau supaya maruah, identiti kampung-kampung ini dikembalikan. Satu saja aktiviti yang pertama yang saya rasa boleh kita mulakan, yaitu memastikan mana ke boundary, mana kesempatan kampung-kampung ini. Kita tidak mau supaya dia lenyapkan. Kita mau kampung ini lebih dikenali. Dia juga menjadi mungkin satu pusat ekoturism kita, pusat kebanggaan orang-orang Kepayan. Dan we live in harmony dengan surrounding gerang. Ini seterusnya. Banyak lagi lah yang boleh dikatakan. Saya mengambil contoh. Misalnya diambil contoh di Maori, orang Maori, orang asal dari New Zealand di Aotearoa, di mana mereka sebetulnya sudah hampir hilang budaya, mereka punya bahasa, tapi selepas mereka menegakkan kembali identiti mereka, kembalilah sehingga bahasa Maori itu digunakan oleh kerajaan, digunakan oleh pegawai-pegawai kerajaan sebagai pembukaan greeting mereka.
alangkah baik itu kan, saudara-saudari, di mana kita boleh katakan satu visi yang baik untuk kampung-kampung di Kepayan. Satu lagi adalah mau mulakan menggubal suatu undang-undang kecil pembangunan penampang, penampang building bylaws, yang memastikan piawaian ataupun development standard, piawaian pembangunan di mapan dipatuhi oleh pemaju. Saya rasa walaupun kita businessman, kita mau juga supaya kawasan kita ini aman, dia cantik, dan dia kita boleh hidup secara harmoni. Kita sekarang adalah suburban area. Kita mau supaya perumahan kita ini dibaik, dibangun dengan baik. Nah, dia masih lagi kita menghidup udara yang sehat. Nah, keadaan dia pun tidak penuh dengan pesticide. So we want to have make sure that the penampang building bylaw will be enacted. Kan? Kita boleh menggubal penampang bylaw ini. So ini yang kelima. Okay. Panjang sedikit sambil menunggu tidak apa kan? Nomor 6. I want to kickstart my idea about Kepayanku Indah. Ya, yeah? Mulakan program Kepayanku Indah dengan menubuhkan ataupun meningkatkan pergerakan rakyat, khususnya golongan belia, menganjurkan gotong royong dan melakukan kita semula dan pengkomposan sisa-sisa kita. Oke, okay? This is more about environment, alam, penjagaan alam sekitar kita. Kepayanku Indah. Kepayanku Indah. Mungkin ada nama yang lebih menarik lah. Ini yang masuk saya punya pikiran saja. Maksudnya, saya pergi ke kampung-kampung sekarang, itu orang-orang kampung bilang menunggu JKK untuk membersih kampung derang. Ini bukan cara kita sebetulnya. Kalau kita sayangkan kampung kita, kita boleh bergotong royong, kita boleh memberi idea pembangunan kampung. Tidak perlulah mengharap sejak kerajaan untuk memberi idea. Misalnya balai raya yang boring lah, tiada yang pergi. Kadang-kadang kambing saja ataupun ayam saja yang pergi masuk sana. Kita mau satu vibrant, community yang vibrant. Dan kita boleh anjur misalnya keamatan. Oh, sebelum saya lupa, ini bulan Mei kan? Kota Bian Tadau Dokamatan. Ini Mei sudah, lupa kita dalam. Dan saya mau ambil peluang ini pada hari Minggu nanti. Kami, saya dengan Pati Warisan melalui adik saya yaitu Jennifer Lasimbang, kami akan menganjurkan satu perayaan kamatan di pada hari Minggu di Pinampuka, Dewan Terbuka Hidung Buka Cafe di Kampung Kibatu, dan semua di ini dijemput di sana juga. So, inilah dia. Kalau actually a lot of people have forgotten about kita semula. Now is the very important. Kita harus go for zero waste. Nah, kita jangan kita boleh kalau kita boleh kalau kita pergi di dompet, nah, sebab orang tidak peduli macam mana, tidak ada mengambil sampah kan bau kan. Hari itu, 2 days ago we were in Lido. Kami mau buat ceramah, tempat makan kedai itu bau betul sebab tiada yang pergi ambil. Tapi kalau kita biasa dengan pemprosesan dan kita semula, saya rasa kita boleh menjadikan kawasan kita ini jauh lebih harum, jauh lebih cantik, dan kita boleh mendapat ekonomi daripada kita semula ini, tuan-tuan dan puan-puan. Recycling is now a very important aspect of our life. Kita boleh, janganlah kita guna, tidak perlu guna bahan-bahan kimia.
untuk kita punya tanaman-tanaman. Kita boleh guna dia. Sisa-sisa itu semuanya, saya pun lama sudah praktis ini. Untuk kita sebulan, dan saya rasa saya punya garden. Dulu saya guna bahan kimia, baja kimia. Dan susah saya mau... susah untuk meneruskan tanah itu, dia mau mati itu tanah. Tapi apabila saya guna recycling of composting misalnya, garden saya semakin cantik. Oke, itu yang keenam. Dan ketujuh, ini adalah berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan pengangkutan percuma untuk OKU, untuk warga Anas dan ibu tunggal untuk pergi ke hospital dan poliklinik kita lah. Kalau ada hospital kita ini kan bagus. Nah, terima kasih Ibon. So, saya dengar dari keluarga dari Kebusak, mereka sekarang tidak digalakkan untuk pergi ke KK untuk mendapat perawatan. Mereka harus pergi ke poliklinik dan sesak. Dia bilang susah lagi kami mau driving, mau ambil Grab pun mahal. Jadi cara yang paling baik untuk kita itu kan susah. Kalau kita buat ataupun sediakan transport ini untuk OKU, untuk warga emas dan yang memerlukan, dia lagi senang untuk garam. Betulkah? Kau suka kalau kita, saya rasa kalau ada yang susah pun mesti kita bantu. So, kita mau mengenal pasti dan juga memanfaatkan pelbagai organisasi masyarakat sipil untuk membantu sektor ini. Kita ada banyak welfare organizations yang bersedia berkhidmat. So, saya harap ini mereka akan step forward untuk membantu dalam aspek ini. Kalau tidak pun, kalau sudah boleh jadi kerajaan, saya tidak akan, saya mustahil kerajaan tidak beri satu bus yang sesuai untuk mereka yang sakit untuk dibawa ke hospital. Jangan tak kasih susah orang. Orang sudah sakit, sudah susah, mesti kita bantu. Jadi itu yang saya punya program, satu daripada program yang saya mau beri komitmen. Satu lagi adalah banyak ini sebab ramai yang komplain, peniaga-peniaga kecil, supaya mereka diberikan kesenanganlah, senang untuk mereka untuk mendapat lesen dan akses kepada pinjaman, pinjaman untuk membuat bisnis. Ini untuk peniaga-peniaga kecil dan juga keselamatan. Saya dengar dulu di Lembongan ramai yang kios itu karena ada pencurian barang-barangan yang mereka tinggal di sana. So kita mesti memastikan bahwa tempat-tempat ini selamat untuk mereka berniaga, memberi orang peluang tidak lagi bersusah payah. Nah, kita boleh biarkan mereka ada kios-kios di tempat yang sesuai, macam di sini juga kan. Kalau angkat sini angkat situ lagi susah, tapi kalau ada keselamatan jauh lebih bagus. So ini adalah satu daripada komitmen, yaitu memberi bantuan kepada peniaga kecil dari segi keselamatan, mendapat lesen dan juga mengakses pinjaman. Tiada lagi pilih kasih, betulkah? Ramai yang mengatakan, ya minta duit dibawa meja baru dapat lesen. Ada yang berapa tahun menunggu tidak dapat lesen itu. Kenapa pula? Terutama yang wanita-wanita di dalam mereka selalu tidak dapat ini. Tapi kalau kita nampak banyak pula yang berjanggut dan berbaju putih panjang tu, dia langsung dapat lesen duluan di kedai-kedai kita di kampung-kampung itu, Thailand. Walaupun JKK sepatutnya memberi
izin sebelum mereka dapat lisensi, tapi nampaknya mereka lebih ramai daripada peniaga-peniaga kecil di kampung. Ini yang menjadi masalah kita. Okay, so itu sebahagian daripada iltizam yang saya lihat penting. Okay, yang kesembilan adalah untuk menggabungkan pengetahuan dan sediakan latihan dan bantuan berkenaan peralihan daripada GST ini. GST akan dilepaskan, akan di cancel dalam masa 100 hari Pakatan Harapan berada sebagai kerajaan. Dan banyak komplain. So kita mesti lihat macam mana peralihan, bagaimana kita akan kembali kepada satu bisnes atau situasi ekonomi kita yang lebih baik. So mesti ada bantuan, banyak gabungkan tenaga kita ini, pengetahuan kita untuk service, memberi khidmat kepada peniaga-peniaga yang menjadi mangsa kepada GST ini. Sebaik-baiknya kalau yang sudah menunggu-nunggu rebate itu boleh dapat duit balik. Maukah? Maukah balik duit dari GST itu yang peniaga itu? Ah, haraplah cepat-cepat dapat tuh, ada juga belanja sedikit untuk musim kita punya perayaan yang akan datang. Oke, yang ke-10 dan terakhir adalah untuk melobi mendapat dana yang lebih besar untuk tempat ibadah seperti tokong dan pembelajaran bahasa Cina dan Kazan Desun. Ramai yang mengatakan bahwa ini adalah suatu concern untuk mereka. Kami mau supaya tempat-tempat ibadah ini disokong. Dan juga kita mau fokus kepada pembelajaran bahasa Kazan Desun, bahasa Cina, mungkin juga kalau ada bahasa-bahasa yang lain. Pupils own language adalah dasar yang telah kita mulakan di Malaysia, tapi tidak kita pernah nampak. Yang kita nampak satu bahasa saja. Okay, so di dalam manifesto Pakatan Harapan dan sudah dipersetujui oleh National, yaitu Pakatan Harapan National, tujuh daripada janji-janji apabila kita decentralize, kembalikan kuasa kepada Sabah dan Sarawak adalah dalam sektor pendidikan yang perlukan kewangan, dan 50% daripada kewangan ataupun cukai yang dipungut di Sabah ini akan dikembalikan kepada Sabah, dan inilah uang yang akan kita gunakan untuk pendidikan ini, untuk menguatkan lagi sektor pendidikan. Dan juga kita katakan tadi kalau kita boleh dapat 20% daripada royalti minyak. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah 10 janji-janji awal saya kepada masyarakat di Kepayan. Dan saya harap ini juga sesuatu yang menjadi kamu punya ataupun dia selari dengan pemikiran anda. Tapi kalau ada komen, saya sentiasa terbuka. Oke, itu saja. Tapi sebelum itu sedikit kata-kata lain sambil menunggu. Kita ada lagi Tan yang saya mau kasih dia peluang juga untuk cakap. Kita ada 7 hari lagi, mungkin 6 hari lagi kan ke PRU, kepada pengundian, hari pengundian kita. Saya harap kita sudah jelas dengan pemilihan kita ini. Kita akan pergi dengan yakin pada 9 hari bulan Mei ini untuk pergi mengundi, untuk memilih kerajaan baru, kerajaan untuk era baru kita ini. Ini yang kita mau dan ini yang kita idamkan selama ini. Saya rasa lagi lama sebelum ini mungkin ada bagus sedikit, kita terfikir begini, tapi selepas I think in the past more than 10 years sudah kita telah mimpikan perubahan.
tapi oleh karena kita selalu kena lumpuh dengan pemberian duit, pemberian ugutan, ya, oleh dalam pilihan raya yang lepas. Saya sendiri telah menjadi pemantau rakyat bersih pada PRU 13 yang saya nampak, saya telah melihat bagaimana wang digunakan untuk membeli undi. Ini banyak sudah bukti-bukti dia yang sudah direkodkan oleh bersih. Selain daripada itu, kita juga, saya telah melihat banyak ugutan daripada pihak yang tidak bertanggung jawab semasa pilihan raya. Mereka mengugut, misalnya tangki biru yang buruk itu tidak guna juga, nipis saja, akan ditarik balik. Dan itu cukup untuk membuat orang takut. Apalagi bantuan kepada orang tua, bantuan ya PPRT, itu pun kena tarik balik. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita terpedaya dengan ugutan-ugutan dan juga dengan duit-duit yang diberikan atau ditakutkan ya dengan ancaman-ancaman ini. Pergilah mengundi dengan hati yang penuh yakin dan beritahu, kita tidak mau kita di penampang saja yang menang. Kita mau supaya tempat-tempat lain juga, tempat di mana warisan dan Pakatan Harapan menang. So kalau kamu ada peluang dari sekarang sehingga 9 hari bulan, beritahu kawan-kawan saudara kita. Sebab selain daripada kalau kita hanya di penampang yang penuh kesedaran, tapi tempat lain terutama di kampung ya tidak diberitahu, kita juga tidak akan menjadi kerajaan yang baru. So agak penting, mesti kita ambil masa ini, ya ambil masa gunakan teknologi yang canggih ini untuk memberitahu. Inilah tindakan yang kasihan mau kamu buat. Setiap kamu, kalau kamu boleh ambil satu action untuk memberitahu 100 orang, satu orang, untuk mengundi Pakatan Harapan, mengundi warisan untuk era baru, itulah kejayaan bersama, itulah kejayaan rakyat, people's power. Bukan saja daripada kami cakap-cakap sini, tapi dari tindakan setiap kamu. So, puan-puan dan puan-puan, semua hari akhir ini dia mengatakan kita akan tubuhkan satu kerajaan rakyat. Karena setiap kita telah mengambil satu tindakan untuk menunggal kerajaan yang zalim ini melalui tindakan kita. So, malam ini dan beberapa hari yang akan datang ini, kasih tahu kawan-kawan keluar mengundi, tapi juga pilih menjadi pemilih bijak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena bersabar berdiri dan kita sama-sama tunggu kehadiran atau kedatangan kita punya pemimpin saudara Lim Kit Siang. Sekian, terima kasih.